Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya ya. Okey, pagi ni saya nak merumput, iaitu nak membersihkan rumput-rumput yang berada di mana? Kebun saya tu. Sampai ke depan tu saya nak bersihkan. Jadi hari ni saya tak masak, saya suruh suami saya beli nasi lemak aja untuk anak-anak. Okey, jom kita saksikan saya membersihkan kebun saya dengan membuang rumput-rumput yang ada ya. Okey. Ini tak banyak. Tapi kalau tak buang ni banyak juga. Tu. Saya punya benih apa tu? Kangkung dah tumbuh. Okay. Kita rendahkan sikit. Kita ambil gambar. Risak lah pula. Saya nampak kerja di sini. Nampak di kotak ni. Aduh, patah pula. Thank you.
Aduh. Eh, ada buah dah pokok ni. Aku tak ada ambil kena benda je nak keliru ke lah. Tak subuh pun orang tak jual macam mana. Tak subuh lah buka aku ni. Kita pergi ke sini. Alah. Tembang dah lah. Ni buat kerada ular katanya. Tak pernah makan pun. Lagi tu taruh dalam apa tu pasu. Tapi tak subuh. Tak kalau bekas ni. Tahu baja, tahu apa, tahu air. Ha, subuh tu. Tak. Tak ada lagi kan. Macam mana dia makan.
Takkan akan gitu je. Radi ni gatal lah. Kalau sempit sudahlah, buat kerja macam mana? Usahlah. Okay, change. Change position. Sekarang kita ke sini. Nampak. Payah betul nak bekerja satu orang ni. Okey. Ni rumput banyak ni. Ini petak rumput dah boleh. Hari tu bayang tanya bayang belajar kat sini. Dia tak makan. Pokok bayang belajar pun dia tua dah. Eh, kalau buat sikit lagi. Rumah pula ni. Okey, saya simpan. Kali tu boleh buat ulam. Telur je dah boleh makan dah. Thank you.
Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.